anti demokrasi. Bahwa hari ini kita bersama-sama untuk bagaimana menyikapi naiknya harga BBM, baik yang bersubsidi ataupun yang bersubsidi, BBM jenis premium yang artinya BBM ini memang subsidi yang memang harganya dinaikkan, minyak paling banyak di dunia. Namun mengapa pada rakyat banyak yang dicampur, banyak yang kita menaikkan BBM yang jenis non subsidi baik itu pertama dan Dexer dan sebagainya. Kemudian pemerintah juga menaikkan BBM non subsidi jenis premium, tapi dalam kenyataannya bahwa Jokowi menangguhkan kembali BBM jenis premium. Nah, kemudian di mana-mana yang dinamakan penangguhan, suatu saat maka akan naik kembali. Artinya bahwa kami sangat menentang bahwa bila di kemudian hari pemerintah itu kembali menaikkan BBM jenis premium yang memang itu diperuntukkan untuk rakyat, yang memang BBM untuk subsidi kerakyatan, seperti itu. Oh, sama-sama.